Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati la yawmiddin amma ba'du. Yang dihormati pihak pengurusan yayasan, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 13 hari bulan 10 2024, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Sejarah Umat Islam Dahulu dan Sekarang, di mana dalam membaca sejarah ini satu perkepentingan bagi kita lah, bagi umat Islam. Kita kena tahu sejarah. Semua benda, semua perkara ada sejarah. Kalau kita belajar fiqh, dia panggil tarikh at-tashri' al-islami. Kena belajar, dia panggil sejarah perundangan Islam. Asalnya macam mana, bermula undang-undang itu macam mana. Bila kita belajar hadis, dia ada ulumul hadis, perkembangan ilmu hadis. Kemudian dalam bidang akidah pun ada sejarah dia. Asalnya kana nasu ummatan wahidah. Umat itu satu je. Kemudian mari berlaku penyelewengan sehingga berlakunya penyembahan berhala selepas daripada Nabi Adam alaihissalam, sehinggalah Allah Taala utuskan Nabi Nuh membenteras penyembahan berhala. Mari daripada mana? Mari daripada pemujaan kepada golongan orang-orang yang soleh zaman dia. Mana asalnya orang itu soleh? Sebab itulah kita kata sejarah ni perlu dikaji. Dalam buku kita ni, Umat Islam Dahulu dan Sekarang ni, kita akan sambung perbincangan kita di muka surat 91. Yang ada kitab muka surat 91, tajuk dia kepentingan mempelajari sejarah pergolakan akidah umat Islam. Dia panggil banyak kitab-kitab yang ditulis macam Al-Farqu Bainal Firaq. Apalagi Ibn Hazim tulis dalam kitab dia. Dan yang pentingnya, sejarah-sejarah itu memang ditulis oleh para ulama Islam. Punca berlaku perpecahan. Cuma kalau kita nak baca sejarah perpecahan tu, kena tengok yang ditulis oleh Ahlus Sunnah. Kalau baca jumpa sejarah yang ditulis oleh puak Syiah, pukul tubuh lagi tahu Husain. Dia akan jumpa Husain. Jadi, dan banyak sejarah. Contohnya Ibn Arabi dalam kitab dia tu, Al-Awasim min Al-Qawasim, cuba memperbetulkan balik sejarah yang ditulis oleh penulis-penulis sejarah yang tidak adil. Kemudian mari pula ulama yang kemudian ni, Hukbatu minat tarikh. Ini ulama yang baru ni, dia cuba murnikan sejarah. Kita kata sangat penting para jemaah sekalian, kita belajar ilmu tentang sejarah Al-Firaq, kumpulan-kumpulan yang duduk dalam kelompok nama Islam. Kita selalu dengar nama dah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Zaman-zaman dulu dia ada Yahyah belakang tu, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, apa lagi, Jahmiyah, itu semua Yahyah belaka. Mari zaman moden ni, dia tak kata gitu, dia panggil list pula, list. Sosialis, kapitalis, liberalis, bawah besar dia iblis. Tak paling besar sekali dia duduk atas dia, dia bapak dia. Jadi kita, maknanya zaman, mana zaman sejarah tu memang berlaku. Jadi kita tengok kepentingan belajar sejarah ni, apa dicakap dalam ni. Sejak sekian lama, muka surat 91 yang ada kitab. Sejak sekian lama, umat Islam telah terperangkap dalam konflik dan perbalahan yang berpanjangan
dalam isu berkaitan akidah mereka. Ilmu berkaitan sejarah penyelewengan akidah umat Islam merupakan asas penting untuk memahami permasalahan yang dan tragedi perbalahan. Dia kadang-kadang perbalahan ini bukan sekadar demonstrasi, perang sungguh. Balah bukan main kecil-kecil. Nah, sampai berlaku mati-mati imam-imam yang besar di penjara. Contoh berapa kali dah kita sebut, imam siapa? Imam Ahlus Sunnah, apa nama dia? Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal. Merengkuk dalam penjara, dipukul. Bukannya pukul main-main, sehingga ahli sejarah kata kalau dipukul seekor gajah mati gajah. Tapi Imam Ahmad Allah Ta'ala beri sebab keimanan dia kepada Allah, orang pukul dia tidak menjejaskan pegangan dia, tetap dengan Al-Quran kalamullah. Allah Ta'ala lah angkat darjat Imam Ahmad. Mana-mana umat yang datang kemudian baca sejarah ni akan sebut nama Imam Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i dipukul. Jadi jarak imam yang tidak dipukul. Cuma kita jangan pula kata saya nak jadi imam juga kena pukul. Ya, jangan minta la tatamanna liqal adu. Nabi larang kita minta nak jumpa dengan musuh. Jangan kata saya ni nak suruh naik power sikit ni kena pukul dulu. Jangan cari pasal. Iman kita setakat mana? Allah Ta'ala uji seorang itu mengikut tahap kemampuan dia. Mengikut tahap kemampuan dia. Jadi Imam Ahmad darjat dia tinggi, tinggilah dia punya ujian. Sebab itulah asyaddu bala'an al-anbiya. Orang yang paling kuat diuji para Nabi. Sebab iman dia kuat. Kemudian mari pula para sahabat. Jadi orang-orang yang kemudian ni jangan cari pasal. Kena uji lompat entah ke mana. Dia tak uji banyak-banyak pun. Tak kena pukul-pukul pun. Kena sampul pun cukup dah. Ujian sama kita ni bukan dengan pukul, dengan sampul. Boleh faham ke tak? kena jawatan, kena apa? Jangan ada ustaz tak mari dah, tak kenapa? Dapat dah. Ha, nak kata apa dia? Ini panggil ujian sama itu. Maka ilmu tentang sejarah ini perlu kita korek. Kerana ia merupakan asas penting untuk memahami permasalahan dan tragedi perbalahan serta perpecahan yang telah melanda umat turun-temurun sehingga kini. Dan dia akan berterusan sampai ke hari kiamat. Malangnya kebanyakan kajian sejarah Islam hanya tertumpu pada sejarah politik, dia panggil geopolitik, dan sejarah pemerintahan kerajaan Islam mengenai personaliti dan perjuangan para pemimpin-pemimpin, khalifah-khalifah, perjuangan orang itu orang ini. Adapun kajian tentang sejarah pencemaran dan penyelewengan dalam akidah, perpecahan yang timbul rentetan daripada kejadian itu tidak diberi tumpuan sewajarnya, bahkan ada yang mengabaikannya terus. Nah, bukan kata langsung tak ada, tapi mungkin juzuk tertentu kita tak dapat. Majoriti umat Islam ibarat seperti orang panggil terkongkong lah pemikiran dia. Dia tulis katak bawah tempurung tapi berat dah. Kita slowkan sikit. Jadi majoriti umat Islam macam orang panggil terkurung minda dia, dia tak memikir lebih. Dalam isu berkaitan penyelewengan akidah dibincangkan, mereka terus berada dalam kebingungan melihat keadaan umat yang berpecah belah dengan bermacam-macam aliran pemikiran dan didokong oleh pelbagai puak Islam. Maknanya dalam hadis Nabi jelas. Nabi sebut apa? Berpecahnya ahlul kitab Yahudi 70 apa? 72. Semalam kita baca dalam kitab Muqaddimah Mastikah Hadis. Dia sebut wasataftariqu ummati, umat aku ni pula berpecah kepada 73, lagi banyak. Nah, jadi sahabat radhiyallahu anhum dia tak diam. Kalau dia dengar ini terus dia akan tanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang selamat?" Nabi sebut illa wahidah. Yang selamat satu kumpulan je. Jadi sahabat tolong tanya bagi pihak kita, siapa mereka yang selamat? Nabi tegas mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku ajar ni dan sahabat aku berpegang dengan dia, itu yang selamat. Maknanya kalau kita nak selamat, kita kembali kepada yang asal. Ajaran ori yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disambung oleh para ulama salafus soleh dan ulama-ulama yang kemudian akan sampai pada hari kiamat biiznillah azza wajalla. Tak ada, Allah Ta'ala tidak biarkan hamba-hambanya ini terkapai-kapai tanpa bimbingan, tanpa panduan. Kita ada panduan. Kita kata Alhamdulillah.
Pada hakikatnya kepahaman tentang sejarah ini merupakan satu-satunya landasan, antaranya satu landasan yang membolehkan seorang memahami, menilai dan menganalisis krisis akidah yang melanda umat Islam pada hari ini dengan lebih adil. Pengetahuan ini dapat membantu seorang Muslim memutuskan dengan lebih berkeyakinan di posisi manakah dia harus berdiri dalam kancah kecelaruan ini, dan bagaimanakah caranya untuk dia memelihara akidahnya dari terjejas. Jadi kita perlu, bila kita tengoklah orang ni pecah, kemudian neraca timbangan. Ini ada Syekh Ali Hafizullah, dia tulis Fiqh Al-Mizan, pekoh timbangan. Kita nak timbang pemikiran kita ni, apakah neraca penimbang? Kalau neraca tu rusak, dalam ada satu tulisan yang saya terjemahkan dalam buku Islam Cara Hidup tu, dia tajuk dia hanya Ikhtilalul Mawazin, neraca tak seimbang. Ini bila kita neraca tak seimbang, maknanya timbangan kita pun tak betul. Macam kita beli penimbang hak murah, muka mesti haji, yang 20 riak ke apa tu, yang besi tu, besi kuning tu, timbang yakin dah kita tak lebih daripada 20 kilo. Pergi airport 25 kilo naik. Bukan sebab timbang rosak, penimbang kita tu murah sangat. Dia punya tak cukup. Ya, sirim punya logo tak ada. Jadi akhir kali kita berkali ingat, aku timbang betul dah. Jadi orang airport kata timbang betul apa? Penimbang awak rosak ataupun penimbang dia rosak. Jadi kita tak tahu siapa yang rosak sekarang. Itu dia panggil ikhtilalul mawazin. Kerusakan tu mari daripada mana? Jadi kerusakan tu datang dari mana? Masing-masing mengata, masing-masing tuduh-menuduh, penimbang aku betul. Yang dia kata, tak, awak punya rusak. Ini Allahul Musta'an. Jadi macam mana kita nak cari mizan, penimbang yang benar-benar. Seorang Muslim yang menguasai ilmu tentang sejarah penyelewengan akidah umat Islam juga lebih mampu dengan izin Allah Azza wa Jalla untuk mengatur pelan berkesan untuk mengislahkan kemeluk ini, terutama untuk dirinya dan sekurang-kurangnya untuk ahli keluarga dan juga masyarakatnya, biiznillahi azza wa jalla, dengan izin Allah azza wa jalla. Jadi kita kena tengoklah di manakah mizan ataupun neraca timbangan. Kajian tentang sejarah penyelewengan akidah dan perpecahan umat Islam merupakan sebuah kajian yang agak berat kerana akidah yang rusak dan batil secara umumnya bersifat rumit dan bercanggah-canggah. Berbanding dengan akidah Islam yang suci, yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang bersifat mudah dan konsisten. Maknanya hak Islam ni tak ada payah. Ambil daripada Quran, ambil daripada Sunnah yang ditafsirkan oleh para ulama, cukup. Yang payah yang berbelit-belit ni, cuba tuan-tuan tengoklah buku. Banyak buku yang diterbitkan. Dalam di Jakim pun ada tulis, di BP pun ada keluar tentang hakikat batiniah contohnya. Kita baca pun kita tak faham. Profesor baca pun payah nak faham. Sebab dia punya berbelit-belit, pusing sana pusing sini, yang menyebabkan kita kata, apa benda ni? Awak tak faham, kena mari belajar. Nak mari belajar, duduk sini. Duduk di sini, tak tahu apa bila kita nak cerdik. Sebab ada seorang saya jumpa tu, dah setahun dah tak solat. Sebab dia jumpa sebuah hadis. Nanti kita baca hadis dalam contoh nanti. Sungguh pun begitu, kesulitan ini tidak seharusnya mematahkan semangat umat Islam untuk terus mencari akidah yang benar, kerana tiada siapa pun mempunyai pilihan kecuali berpegang kepada akidah yang tulen bagi menjamin kejayaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih lagi berpegang kepada akidah hak adalah fardu ain atas setiap individu Muslim, kerana akidah tauhid adalah hak yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ialah syarat utama bagi seorang itu masuk syurga dan kekal dalamnya. Dia panggil keimanan kita kepada Allah Ta'ala yang murni, itulah yang selamat. Kalau tidak murni, macam mana kita nak selamat? Akidah atau tauhid yang sahih, yang murni, juga merupakan syarat terpenting bagi penerimaan ibadat di sisi Allah. Hanya ibadat yang dibina di atas tauhid yang murni dan dilaksanakan bertepatan dengan syarat sahaja diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata ulama salaf Al-Fudail Ibn Iyak rahimahullahu ta'ala, masyhur daripada dia, maknanya syarat nak kabul amalan itu nak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan sesuatu amalan itu nak jadi amalan itu salih, amal salih atau tidak, dua syarat ni mesti dipenuhi. Syarat yang pertama apa dia? Kita kena ikhlas, maknanya
niat kita suci. Innamal a'malu binniat. Semua amalan kena ada niat. Hai, nak makan nasi niat juga. Nak makan nasi kena niat ke tidak? Niat juga. Niat nak apa? Niat nak makan. Dia perkara yang harus, tulis dia punya kaedah. Perkara yang ibadat kita kena niat. Kalau tak niat tak jadi. Perkara yang harus tak perlu niat. Tetapi dengan niat baik kita berpahala. Itu untung. Makan nasi contohnya. Kita buat contoh yang simple ni, makan nasi. Tuan-tuan dan puan-puan pernah berniat ke makan nasi untuk apa? Ha? Untuk kenyang. Lepas tu pergi tandas. Ya dua tu, ya lepasnya kita tandas lagi. Nak ambil tenaga. Sebab apa nak tenaga? Nak solat, nak ibadat, nak tolong orang, nak berjihad. Boleh pahala makan nasi. Lepas tu kena makan banyak. Kalau makan sikit kurang pahala dah. Itu dia panggil perkara yang harus dengan niat baik dia jadi baik. Perkara yang haram dengan niat baik jadi baik ke tak? Tak jadi baik. Tak usah buatlah benda haram dengan niat baik. Macam orang perompok, dia panggil apa? Hak pergi rompok. Dia rompok waktu dia nak sedekah. Saya ni walaupun saya perompok, saya nak sedekah ni. Nak bagi sumbangan kepada orang miskin, orang kena banjir, orang macam mana nak buat? Betul tak betul? Tak. Benda yang haram tidak akan jadi. Niatlah baik setara mana pun. Macam orang sembelih benda yang haram lah. Nah, ambil apa ni khinzir pergi sembelih. Takbir dengan speka lagi. Takbir gaya contohnya. Boleh tak? Ada sungguh cerita baru ni. Kawan kita dia masih Islamkan orang di pendalaman, saya tak sebutlah kumpulan mana, senyap kecil hati pula ke ini, bangsa tertentu. Jadi bila dia istihar kita nak sembelih lembu ni untuk korban ni, dua ekor kawan tu tarik mari khinzir. Bak satu saya panggil. Dua ekor mari. Dia kata, "You bawa apa ni?" "Ayo kita mau korban juga, ini kita sayang ni, bel-bela dari kecil lagi ni." Jeng ustaz dia nak cakap macam mana? Jadi kita panjang cerita. Maknanya benda yang haram niat baik dia tak akan suci. Perkara yang harus dengan niat baik jadi berpahala. Itu pentingnya niat itu. Karena itulah kita kata niat ini, tulis, niat membezakan di antara ibadat dengan adat. Niat membezakan antara adat dengan ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya kita ni mandi berapa kali sehari? 3 kali lah minimal dah. Pagi, tengah hari, malam, petang. Tapi ada waktunya kita kena mandi, kena niat. Ada ke tak ada? Ada? Itu membeza. Kalau tak niat, jadi mandi biasa, tak sah. Sebab itu mandi hadas dia panggil. Mandi wajib. Wanita yang baru selesai daripada haid dia, suci. Ya, orang lah, apa ni hubungan suami isteri yang sudah hadas besar. Ini pentingnya niat. Yang kedua, niat membezakan di antara sesama ibadat. Niat membezakan antara sesama ibadat. Tadi sebelum solat subuh berjamaah tadi, kita solat ada 2 rakaat sunat fajar. 2 rakaat, 2 rakaat. Sama ya. Yang membeza antara dua tu apa? Niat. Ia ni solat sunat fajar. Ia ni solat fardu fajar. Ke lain. Hak ni sunat fajar, yang ni fardu subuh. Macam mana? Ada juga jemaah pening. Ustaz, yang mana satu ni? Solat sunat subuh ke solat sunat fajar? Macam mana kita nak jawab? Jemaah kita ni kadang-kadang happy juga kita. Layan dia punya soalan dah. Ustaz, cakap betul-betul. Solat sunat subuh ke solat sunat fajar? Saya confused ni. Waktu anak raja dulu, waktu COVID dulu, kita buka 30 soalan. Sari-sari baca. Orang duduk minum teh, kita duduk jawab soalan lagi dalam bilik seorang-seorang. Masa itulah masa COVID ini. InsyaAllah COVID tak mari dah. Kita doakan. Baiklah, kita berpindah kepada bab 11. Pola perpecahan umat Islam. Punca-punca boleh berlaku perpecahan itu mari dari mana? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat selamatkan kita. Dapat selamatkan kita dan keluarga kita daripada segala perpecahan yang berlaku ini. Biiznillah azza wa jalla.
Golongan demi golongan telah muncul di kalangan umat ini ekoran penyelewengan dalam akidahnya. Hampir setiap penyelewengan kehaluan yang melampau dalam memberak-berakkan isu tertentu, sama ada melampau keras sangat ataupun ifrat cuai. Nah, dia dua ya dunia ni, melampau sangat. Kalau golongan pelampau ni biasa dia kait dengan kiri kan? Golongan pelampau ni puak kiri. Kalau puak kanan golongan apa? Kan dia tuliskan ini ogre ini puak pemisah ni halu hat halu apa ni dipanggil kumpulan kiri ke? Tak ada kata haluan maghrib. Kita kata golongan kiri tak? Maknanya yang penting dua kumpulan mesti ada, melampau ifrat tu tengok arah tu. Melampau dipanggil ifrat. Maknanya keras sangat. Dan disusuli dengan tindak balas penyelewengan kehaluan yang bertentangan, iaitulah terlalu meringankan isu, dia panggil tafrit. Al-ifra' wa tafrit. Ifra' keras, tafrit cuai. Tengok contoh nanti. Kerana itu penyelewengan berbalah penyelewengan bertentangan saling mengambil giliran sepanjang zaman adalah dalam sejarah akidah umat ini. Setiap golongan yang muncul dan lawannya berikhtiar mengatasi satu sama lain dengan hujah dan bukti masing-masing. Nah, ini menarik ni untuk kita faham. Tengok nota kaki dia. Contohnya, apabila muncul golongan khawarij. Apa dia golongan khawarij? Belajar dah sejarah ni, tak ingat sejarah. Golongan khawarij ni siapa? Golongan yang bangun menentang siapa? Sayyidina Ali. Itu sejarah awal lah. Lepas tu marilah mana-mana khalifah pun, kalau orang menentang dia tu dikira khawarij lah tu. Cuma mari zaman kita ni jangan duduk khawarij, kemudah khawarijkan orang. Kadang-kadang kita ni bila tengok orang lain buat, kita kata khawarij. Waktu kita buat dulu nama dia reformasi contohnya. Itu beza. Itu lain-lain dia punya cara. Jangan duduk, dia panggil itu double standard dia punya cara. Khawarij ni asal dia muncul daripada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, iaitulah golongan yang menentang Ali. Dia punya pegangan dia, akidah dia memberak-berakkan pengertian iman dan mendakwa bahawa amalan adalah syarat sah iman seseorang di sisi Allah Ta'ala, lalu menghukum bahawa sesiapa yang melakukan dosa besar boleh membatalkan iman dan boleh kekal dalam neraka. Dia panggil takfir murtakib al-kabir, kabair. Orang buat dosa besar dikira berat. Jadi habislah. Masa tu ana jumpa dengan satu kumpulan, dia panggil puak-puak khawarij moden, nama dia Ibadi. Nah, yang mana Ibadi zaman lalu ni tak tahu lah. Zaman kita ni banyaknya liberal dah. Khawarij moden pun liberal, Syiah moden pun liberal juga, orang Islam pun moden pun liberal juga. Jadi lain dia punya pendekatan. Tetapi yang ni contohnya khawarij ni bila dia janji dengan seorang, kita akan jumpa di bawah pokok ni pukul 5 petang. Dia mari tunggu pukul 4.50 dia ada kat situ. Dia tunggu sampai maghrib, tak mari lagi. Dia solat maghrib, mari tunggu tak mari lagi sampai setengah malam, cukup masa jatuh kapi dah orang tu sebab janji tak tunai. Jangan gurau. Ini dia panggil terlalu kerasnya dia punya pegangan, pahaman tu terlalu keras. Sebab mereka salah tunai janji pun sudah jadi kafir. Kita tetap mengatakan orang yang bohong itu dosa. Dosa besar bukan mudah-mudah, tapi taklah dari kafir. Satu kumpulan. Muncul pula golongan yang kedua, dia panggil tafrid, golongan yang cuai, yang orang panggil terlalu lega. Iaitulah golongan murjiah. Tulis mimra jin alik tabulak. Hamzah atas. Payah nak tulis mimra jin hamzah atas rumah. Dia panggil hamzah tengah. Ta murjiah. Siapa dia tulis betul bijak. Murjiah tulis. Jadi geng gulam murjiah ni sebagai tindak balas yang mendakwa bahawa iman saja cukup dengan pengiktirafan dalam hati dan amalan bukan sebahagian daripada hakikat iman. Jadi puak dia ni beres. Siapa dia beriman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kamu dia tak solat ke, dia tak utuk aurat ke, dia tak apa, iman dia sama. Mantap.
Bahkan kalau kita tengok kepada ghulatil murji'ah, pelampau murji'ah, dia kata orang dah mengucap ni, iman dia satu level dengan malaikat, satu taraf dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, walaupun dia tak salah. Nah, itu kita kata ini kumpulan yang berbahaya, sebab yang ni cuai, yang tadi keras. Maka marilah kumpulan yang pertengahan, dia panggil kumpulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah dia letak dua-dua. Orang yang dosa besar, berdosa tapi tidak kafir lagi. Orang yang cuai dalam ibadat, berdosa tetapi kita nak kata kafir tak lagi. Cuma perlu kepada taubat, istitabah. Kita bawa dia ke muka pengenalan, dibawa ke mahkamah dulu. Ajar dia supaya kalau dia menentang juga, dia engkar juga kewajipan tu, barulah dia jatuh hukum. Itu dia panggil kumpulan wasat. Kumpulan yang di lorong tengah ni, kumpulan yang sederhana ni, kumpulan yang baik. Sebab apa? Inilah kumpulan yang selamat. Tidak cuai, tidak keras. Nah, jadi kita duduk di situ, alhamdulillah. Marilah kita berpegang dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga kumpulan lain pula, macam tengok dah contoh sini lah. Nah, dalam bab akidah ni dia panggil kumpulan, ada kumpulan musyabbihah. Musyabbihah ni Allah Ta'ala tu sama dengan makhluk. Kumpulan mujassimah. Mujassimah ni bagi dia Tuhan berjisim macam makhluk. Siapa dia tokeh dia? Tulis. Tak ada dalam buku ni. Nama dia Dawud Al-Jawaribi. Dawud Al-Jawaribi ni bagi dia Allah Ta'ala tu berjisim seperti makhluk. Ada darah, ada tulang, ada belaka. Itu kata-kata Dawud tu. Jangan lagi potong sekat dia tu. Tengok. Abuanan macam ni. Jangan main. Fitnah besar. Dawud Jawaribi. Dia ketua, dia panggil Raksu Tajsim. Kepala bagi Mujassim. Kemudian mari pula Jahan bin Safwan. Dengan geng-geng mu'attilah dia tu. Sebab nak sucikan Allah Ta'ala, jangan sebut tentang sifat, takut menyamai makhluk. Jadi kita kata Ahlus Sunnah, alhamdulillah, menyatakan sifat Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala sifatkan, menyatakan sifat sebagaimana disifat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selamat. Kita kata alhamdulillah. Ini di antara contoh-contoh yang diberilah. Terdapat lagi satu lagi fakta yang perlu diberi perhatian, iaitu apabila suatu golongan yang menyeleweng muncul, ia pantas berpecah kepada beberapa kelompok serpihan. Dia akan ada pula. Puak Syiah pun ada berapa belah jenis Syiah. Puak-puak Khawari, berapa jenis Khawari. Kena baca dalam buku Sejarah Umat Islam. Sejarah Umat Islam. Sekarang ini yang popular Sejarah Umat Islam, tuan-tuan boleh beli buku yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kita tak usah siap bincang bak politik, kita bincang bak tulisan dia dalam Sejarah Umat ni. Itu. Menarik. Sekarang ni buku tu tengah popular sekarang. Tengah laris, kata orang. Tengok di YouTube. Ada juga. Di YouTube apa pula? Di apa ni? Di ni. Dalam internet ni cari buku. Sejarah. Pemikiran umat Islam. Ada juga. Detail dia buat. Khawari berapa kumpulan. Ia ni berapa kumpulan. Ada belakang dalam tu. Kalau nak baca buku lama ada. Kalau buku lama ada satu kitab yang saya ajar baru ni. Nama dia Tuhfatul Raghibin. Kecil ya, buku kecil, buku kitab jawi. Tuhfatul Raghibin ni banyak juga senarai-senarai yang dia buat senarai pecahan umat Islam itu ada. Kalau nak arak, banyak lagi lah. Baiklah, biasanya bila ada pokok, dia ada ranting, ada pecahan, serpihan. Selalunya masih mengekalkan ideologi kelompok induk di samping menambah ideologi baru sendiri. InsyaAllah di akhir kuliah nanti, tajuk ni kita akan ulas secara realiti semasa melalui teks khutbah yang dikeluar oleh bahagian pengurusan masjid Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Orang Selangor dia dengar ada khutbah ni, laki-laki tapi masalah perempuan tak gili. Jadi kita baca sini. Nak dengar ke tak? Biasa orang nak dengar benda-benda yang menarik ni. Baik. Jadi bila ada yang asal, dia akan mari induk. Cabang. Ranting ni akan memperluaskan lagi daripada asal dia. Dia pun syarah juga. Makin banyak, makin jauh dia punya penyimpangan. Fenomena ini menepati perkhabaran Allah Ta'ala mengenai golongan musyrikin. Seperti yang sebut dalam surah Ar-Rum ayat 32. Dia kalau kita baca kitab, surah Ar-Rum dia tulis 30, lepas tu 2 titik, 32.
nombor ayatnya 32. 30 tu nombor surah. Ada juga jemaah kita ni, mana ni pelik ni, sekali ayat 30 pas 32. Yang mana satu? Dak 30 tu nombor surah. Nombor surah, ada setengah orang tu dia tak tulis nama surah, dia tulis 32 titik 30 32. Maknanya surah nombor 30. Tapi sebagai analah, sebagai salah seorang penulis, saya suka sebut nama surah. Dak mai 30 34 kita pun tak tahu. Lepas dia siapa dia hafal nombor dengan nama surah, siapa dia hafal? Kalau hafal bijak. Nombor satu apa? Ya. Ah, okay, dia lagi. Nombor dua? Tiga? Empat? Lima? Ay, gagah eh. Sekat lima ni tu okey lagi lah. Lepas tu naik atas tu, tak tahu berapa dah. Ah, jadi kita kena ingat. Tak, itu cara penulisan. Masing-masing lah kita, masing-masing penulisan akademik. Jadi kita 30 surah 32 nombor ayat Allah Taala sebut dalam Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kamu termasuk golongan yang mempersekutukan Allah. Jangan kita masuk pokok syirik tu. Golongan yang memecah belahkan agama mereka lalu menjadi kelompok-kelompok, setiap kelompok merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka. Walaupun ayat ni asalnya kepada kafir, kullu hizbin bima ladaihim farihun, tapi kita pun sama jugalah. Setiap kumpulan, tak kiralah kumpulan apa pun, kumpulan NGO pun kadang-kadang sama-sama kita bergeser juga tak? Walahanya NGO ni yang buat kerja kebajikan ke kerja masing-masing lengkap melengkapi. NGO ni fokus kepada pendidikan. Alhamdulillah. NGO ni pergi ke dakwah. Dakwah pula bagi dua, dakwah pada orang Islam, pada non-Muslim. Jadi masing-masing ada kepakaran. NGO ni pergi tolong orang susah. Ia ni pergi buat. Jadi alhamdulillah sebenarnya kita tidak patut berpecah. Kita semua boleh selaraskan untuk lengkap dan melengkapi. Itu sepatutnya kita. Tapi apa boleh buat, dunia senak kiamat ni, semua benda asalkan boleh berkelahi, kenapa kita nak baik? Ha, dia punya kaedah. Dia sepatutnya, kalau benda boleh damai, kenapa nak kelahi kak? Lalu ni terbalik. Kalau boleh kelahi, kenapa nak damai? Tak fokus jadi kita. Semua isu tidak fokus. Nah, bila sekarang ni kerajaan tumpu pada isu satu je. Cuma ana alhamdulillah, ana terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, dia fokus. Bila dia lawan JISB, dia lawan terus. Dua siri khutbah dah keluar. Khutbah yang ketiga semalam saya tak pasal. Rumah tangga. Mungkin ada kaitan dengan itu juga tu. Jadi itu dia panggil, kita kena fokus ke tajuk. Kita pun kalau bincang satu tajuk, ni kita manusia dalam grup WhatsApp ni, geng-geng WhatsApp ini, dia bukan baca. Dia panggil gila share. Dia share je tahu apa. Orang duduk mesyuarat ni dalam ni tentang satu tajuk contohnya. Tiba-tiba dia masuk benda lain, duduk jual bedok lah, jual apa. Kita kata awak ni lari tajuk ni. Jadi kita nak share apa-apa, tengok dulu orang duduk bincang tajuk apa. Fokuskan satu punca, jangan tak fokuskan. Jadi itulah di antara kelemahan kita hari ni umat Islam. Kita bercakap atas nama kita. Sebab tu saya guna kita, bukan guna orang. Maknanya kita ni tidak fokus kepada satu tajuk. Yang menyebabkan kita tidak kuat. Kita tidak kuat. Sebenarnya kuat, kuat dah sebenarnya. Betul tak? Kita ada kekuatan. Walaupun dalam kelemahan, tapi ada kekuatan. Tapi kekuatan kita tidak, bila kita tidak satu kan, dia jadi tak kuat. Sebab itulah kata orang, lidi mudah dipatah kalau satu. Tapi kalau sudah jadi satu berkas, payah nak patah dia tu. Maka di sini, sepanjang sejarah kemunculan golongan yang ekstrim, sama ada yang terlalu memberak-berakkan apa ni, kepahaman dia, ifrat dia panggil, atau terlalu rengan-rengan, tafri, hanya golongan yang berpegang teguh dengan wahyu Allah Ta'ala saja yang kekal kukuh, berada di atas jalan yang wasat, wasat jalan yang sederhana, jalan yang tengah, yang tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jalan pertengahan yang sederhana ialah jalan Al-Quran dan Sunnah, mengikut kepahaman para ulama Islam yang muktabar daripada salafan wa khalafan. Inilah jalan hak, destinasinya tidak lain tidak bukan ialah keredaan Allah Azza wa Jalla dan syurga.
sebagaimana penegasan Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 153, Allah Ta'ala sebut wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabil. Ha, tengok wa anna hadha sirati mustaqiman, dan bahawa sesungguhnya ini jalanku, jalan yang lurus. Allah Ta'ala sebut sirat satu ya, sirati satu lorong, mustaqiman lurus. Manakah jalan ni? Tadilah dalam hadis tadi, hadis perpecahan Nabi kata apa? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku bawa dan sahabat-sahabat aku sambung, itu je jalan yang lurus, jalan yang benar. Wala tattabi'u subula, tengok dalam bahasa Arab kata mu jangan ikut jalan-jalan. Kenapa dalam bab jalan-jalan dia gunakan jamak? Sebab jalan sesak ni banyak ke sikit? Banyak. Disesak oleh syaitan, disesak oleh hawa nafsu, disesak oleh pemikiran, macam-macam kesesatan yang berlaku. Kalau kita nak senaraikan ajar sesak, terlalu banyak dalam dunia hari ni. Baru ni anda sebut dia kan, kajian sebuah buku yang diterbit di Malaysia ni, tajuk dia 60 agama ada di negara kita. 60, bukan ajar sesak je, 60 agama, peringkat agama. Dah beli dah buku tu? Cuba tengok dalam internet, 60 agama di Malaysia. Ada jual kat mana? Ada? Jumpa dah 60 agama. Ya, ada. Belilah buku tu kalau rajin. Kalau tak rajin tak usah duk belilah. Beli buku Tauhid, baca waktu sudah. Yang lain-lain itu kita duk ngabih ke masa. Ha, dia kadang-kadang kita beli. Dia saya dengan penjual buku ada agak berbeza pandangan sikit lah. Penjual buku dia kata biarlah orang beli buku, tak baca pun tak apa, asalkan orang beli buku. Kita penulis buku dah, kita orang tak beli pun tak apa, asalkan baca. Tapi macam mana dia nak baca kalau tak beli? Nah, kena beli juga. maknanya penulis dia nak orang baca, penerbit dia nak dua-dua sebenarnya. Cuma kalau beli tak baca pun tak ada masalah, sebab yang penting buku dia laku. Baiklah, itu di antara perkara yang kita kena belajar. Kita pindah kepada bab yang ke-12. Setiap golongan mendakwa hanya mereka yang benar. Tadilah kullu hizbin bima ladahim farihun. Setiap kumpulan dia akan dikata dia yang benar. Selain mereka semuanya sesat. Orang lain tak betul belaka. Hak betul hak kita. Begitulah siapa-siapa pun atas dunia ni, apa yang kita belajar, apa yang kita rasa hak kita pegang, itu yang betul. Yang orang lain tu tak betul. Maka kita nak tengok sebab-sebab berlakunya kerusakan itu dengan sebab dia panggil masdar ataupun masadirut talaqi, sumber di mana kita ambil ilmu. Nah, ini pentingnya kita kena tahu di manakah sumber kita dapat ilmu. Kalau kita dapat ilmu yang rusak, maka ilmu itu punahlah, berjalan tak betul lah dia. Nah, kalau kita dapat ilmu yang baik, yang benar, maka insya Allah kita benar. Sama ada rujukan tak betul, rujukan mana kitab asal tu salah, ataupun kitab betul tapi pendalilan tak betul. Ha, ni tengok tanda ni, pelajar ada kitab tanya. Dua perkara di sini. Satu, rujukan mana sumber asalnya kita dapat salah. Dia belajar kitab komunis. Ha, jadi komunis habis buat dia. Kitab betul tapi pendalilan, maknanya cara kita istilah ambil daripada hadis ni, daripada Quran ni tak betul. Ana selalu buat contoh yang paling simple, yang paling mudah. Tuan-tuan boleh dengar ni, boleh bagi cerita balik korang. Cerita orang yang kahwin 9 orang. Ha, dia berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada hawa nafsu. Quran. Ha. Quran dalil dia. Quran ni dalil yang paling sahih. Kitab yang muktabar sampai pada kita. Tapi pendalilan, mengambil ayat itu sebagai dalil salah. Ha, itu jadi punca penyelewengan. Di manakah ayat salah tadi? Ayat betul, dia salah. Di mana? Ha, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Kawinlah orang perempuan yang kamu nak masna dua orang. Wa sulasa tiga. Wa ruba' empat. Ha. Quran kata boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Dia pergi campur. Ha.
2 campur 3 apa? 5. 5 campur 4? Ha, tu dia kahwin 9. Dia kata aku ikut Quran. Nak kata apa dia ni? Nah, itu kita serah ke pejabat agama lah buat kerjanya. Nah, yang pentingnya pendalilan tu salah. Pendalilan salah. Quran betul. Dia kata, oh, Quran salah juga. Jangan. Ada juga kadang-kadang orang menyalahkan Quran. Dia kata, Masya Allah, ada anak orang Melayu ni, dululah, zaman yang dia, persatuan dia kuat dulu. Sekarang ni saya tengok, persatuan dia pun lemah dah. Jadi nenek-nenek habis dah buat dia tu. Opah-opah belakang dah. Nah, tu apa larak nak bala. Dia kata apa? Allah Ta'ala sebut, لِذَّكَرِ مِسْلُ حَظِّ الْأُنْسَيَيْنِ. Anak laki-laki boleh dua bahagian anak perempuan dalam pusaka. Dia kata Tuhan pun tak adil. Berat tak berat tuduhan? Berat. Kalau Yahudi tuduh, yadullahi maghlulah. Tangan Allah Ta'ala terbelenggu sebab dia kata Tuhan bakhil, tak bagi dia projek. Itu gaya Yahudi. Yahudi ni dia punya gaya dia material. Dia panggil madiyah. Jadi kerja dia nak benda. Jadi bila tak dapat benda, Tuhan bakhil. Dia tak balas dengan orang, dia balas dengan Tuhan. Ni anak-anak orang Islam pun ada juga berkelahi dengan Tuhan. Dia kata Allah Ta'ala pun tidak adil. Sebab apa tak adil? Sebab bagi pusaka tak betul. Lepas tu kita dua beradik sama lah. Nah, dia sejuta, kaya sejuta. Ni apa dia dua juta, saya satu. Hei, macam-macam. Ha, jadi kita kena ingat. Punca berlakunya, satu rujukan tak betul ataupun pendalilan yang salah. Ha, ni kita bimbang. Ha, pasal itulah kita belajar Quran Sunnah. Quran Sunnah ni pun, kita kena betul dari sudut pendalilan. Dalil kita ambil mana? Ha, dalil kita ambil mana? Ana minggu lepas ana mengajar kitab apa nama yang Marbawi tu, Bahrul Mazi. Bahrul Mazi dia bawa hadis tentang orang nak rokok, nak sujud turun tangan dulu ke duduk dulu? Ha, langan dulu duduk dulu. Panjang juga perbincangan tu. Siapa saya keluar video. Kalau turun lutut dulu, X, pakah. Kena tangan dulu. Kita kata, jangan duk pangkah lah. Awak nak ambil waktu buat, yang nak ambil waktu buat. Sebab ada keluasan dalam perkara seperti itu. Ini tak sampai pada kelahi. Kita kadang-kadang, walaupun ini. Ustaz ni cerita bak akidah, ustaz masuk bak pekok. Pekok pun balas juga. Betul tak? Bila imam haram datang semalam, saya tahu imam haram ni orang yang faqih. Orang yang ada ilmu. Bila dia solat jemaah, dia tahu jemaah di sini, jemaah mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bertepuk tangan orang belakang. Lepas solat tepuknya. Waktu solat tak tepuk. Jangan pula. Ha. Ah, dia kata imam dah jadi mazhab Syafi'i dah. Mari baca bismillah sini. Maghrib esok tak bunyi dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Dia faqih. Orang kita apa ni, dia sebutlah ketika jumaat kan ramai masyarakat kita ni, jemaah ni solat yang wajib berjamaah. Ha, jadi dia supaya tak ada timbul apa-apa masalah, top solat jemaah dia baca bismillah kuat. Jadi orang belakang pun tak ada nak mikir apa dah. Imam bismillah. Ber. Ha, dia tulis pula imam lebih pandai daripada orang hok sini. Hok ikut sunnah sini tak baca, imam mari buat pula balas pagi pula. Berkelahi pula sepetang pula berkelahi mana? Ha? Balas pula di Facebook. Kerja tak ada kerja sungguhlah budak-budak ni. Baiklah. Itu imam pakai. Alhamdulillah. Ana sekali di mengiringi imam, imam Masjid Madinah. Dia kata Abu Anah lah iring imam besar. Kita pun nak juga ikut imam ni. Ha. Imam Masjid Haram bukan imam main, bukan imam kapur kita. Ikut dia. Siapa waktu nak solat, seorang pegawai besar mari. Ustaz Abu Anas, ya. Cakap dengan imam, suruh dia baca bismillah kuat. Lepas solat suruh dia zikir, doa. Ai. Lain macam. Ini Abu Anas mau ajar imam Masjid Haram ke kata. Kitalah toleransi. Dia datang sebagai tetamu, dia datang dengan ilmu dia. Kita pergi Masjid Nabi pun kita tak pernah hantar WhatsApp ke imam, imam orang Malaysia kat belakang ni. Nah, bacalah kunut. Tak ada pula. Bila dia mari sini, kitalah yang belajar ilmu tentang masalah khilaf-khilaf dalam masalah ini. Jadi perluaskan ilmu. Karena itulah pendekatan yang saya bawa. Alhamdulillah, ana harap ini pendekatan yang betul lah insyaAllah ta'ala. Jadi bila kita mengajar bab fiqh ni, kita sebut pandangan-pandangan lain supaya masyarakat kita lebih harmoni.
masyarakat kita lebih harmoni. Dia dengar. Waktu anak diberi kesempatan mengajar kitab Munyatul Musalli dalam Radio Aikim, Radio Aikim Malaysia. Saya rasa inilah program pertama orang mengajar kitab kitab Jawi dalam radio. Lepas itu kalau orang lain buat, cerita-cerita lain. Jadi kita baca sampai bab kunut. Saya kata saya minta izin, saya nak huraikan kunut ni dengan penuh harmoni. Kenapa mazhab Syafi'i baca, kenapa mazhab Hambali tak baca, bila kita pergi Mekah tak baca, macam mana kita nak baca? Macam menarik soalan tu. Masa tu ramai dengar. Pembesar-pembesar dengar. Itulah punca menjadi sebab ana datang ke Kuala Lumpur setiap setiap bulan ni, sebab Syekh jemput kita mengajar kitab yang sama di masjid. Kita kata alhamdulillah. Yang mana orang yang berfikiran tenang, mempunyai kedudukan, dia dengar, dia kata ini cara yang betul harmoni. Boleh ya nak kelahi. Nah, tuan-tuan, oleh kerana kita masjid, kalau pergi Mekah, subuh jangan solat di Masjid Haram sebab imam tak baca kunut. Ada juga. Ada juga orang cerita. Dia kata ada kumpulan ni. Subuh dia tak solat, dia solat di bilik dia sebab tak baca kunut. Itu punca. Jadi, kita baru mukadimah bab ni, tak masuk-masuk lagi ni. Masalah pendalilan ni kan. Jadi pentingnya para jemaah sekalian, kita belajar ilmu sejarah, dia panggil sejarah al-adyan wal-firaq wal-mazahib. Tujuan kita belajar ni bukan nak kelahi, bukan nak tunjuk pandai. Tujuannya nak membuka ruang perbincangan supaya masyarakat bila dia dengar, dia harmoni. Oh, gini. Ha. Baiklah. Ana ikut kursus muzakarah haji dulu. Masa tu Datuk Asad jadi pengerusi bimbingan. Dia kata, dia jumpa satu kes. Orang ni tak nak ikut muzakarah. Muzakarah ni ajar, kita belajar kalau pergi Mekah baca wuduk yang apa ni, mazhab yang tak patah wuduk sentuh perempuan tu. Yang pakcik ni kata, tak, dia tetap Syafi'i. Muzakarah dia tak mau pakai. Ni lah, dia perut watak free kot ni. Katanya dia masuk tawah 8 kali tak pas. Masuk, pam, ah, batal wuduk, pusing balik. 8 kali. Cukup 8 kali dia letih dah. Orang lain sudah ngetahu dengan sa'i dia. Dia duduk main pusing, ambil wuduk. Dia pun bagi tahu pada orang penjaga tu, gini lah, apa-apa soal lepas pada yang ke-9 ni, siapa langgar aku kira laki-laki semua. Siapa dia langgar, laki-laki, tak kira. Jadi dia letih penat dah lah. Jadi bila dia berjalan, makcik kan, orang negara lain kan, tangan duduk kewa-kewa, tak pakai stokin, mari tepuk atas belakang dia. Eh, perempuan tu, jatuh. Mana ada mazhab kerah kepala lagi ni? Kalau kita berpegang dengan pandangan tadi, majoriti ulama tak batal wuduk kan tenang. Nah, ni orang panggil mazhab, ada mazhab, mazhab pak pun tidak, mazhab kerah kepala nama dia. Mana boleh macam tu? Itu kepentingannya kita belajar dari sudut akidah. Sama juga dalam bab akidah. Kalau kita belajar pecahan mari daripada mana? Nah, mari nak timbulnya khawarij, kita tahu punca sebab. Nak timbulnya Syiah, dia panggil Rafidah, kita tahu punca sebab. Nak timbulnya siapa lagi tu? Jabariyah ke? Qadariyah ke? Jahmiyah ke? Mari daripada mana? Puak Mujassimah ke? Mari daripada mana? Barulah kita tahu, oh gini susu galur dia. Sebab itulah bila orang tuduh, buat tuduhan kepada kita, contohnya, sekian-sekian. Dia kata, ustaz tak ngaku. Nak ngaku kan tuduhan jahat. Dia tuduh kumpulan ni menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Siapa dia nak mengaku? Pukul mati hidup balik kita tak akan mengaku. Sebab perkataan perkara mengaku, kafir lah orang tu. Sebab tuduh kata Tuhan sama dengan makhluk. Itu perbezaan yang cukup ketara. Senarai sebuah negeri mengeluarkan senarai 10 perkara kepada pahaman tertentu. Jadi kalau kita pergi mengaku, satu daripada kumpulan tu pun sesak lah kita. Jadi hati-hatilah para jemaah sekalian, kerana itulah perangkat-perangkat yang dimain dalam masalah ini. Kalau benda tu luas, perluaskanlah. Kalau benda tu sempit, kita persempitkanlah. Tapi yang luas jangan dipersempitkan, kerana susah kita nak berjalan. Baiklah. Setelah umat Islam, tengok kita 97. Setelah umat Islam berpecah pada golongan yang banyak, setiap golongan mendakwa mereka lah yang berada di jalan, jalan Allah yang lurus, manakala yang lain sesat. Sebagian dalam surah Ar-Rum yang kita baca tadi, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka.
masing-masing mengaku mengambil akidah mereka daripada Quran dan Sunnah. Walaupun pegangan mereka bercanggah dengan Quran dengan Sunnah itu sendiri, tapi semua kita berpegang dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum, aku tinggal kepada kamu kitab. Nah, ada kata riwayat kata kitab dan Sunnah. Jadi masing-masing kita tak situlah. Pegangan mereka, contohnya ideologi batiniah. Batiniah ni bahaya. Pegangan golongan ekstrim Syiah dan juga golongan pelampau ahli tasawuf. Jadi ahli tasawuf ni ada dua kumpulan, tuan-tuan. Bila sebut tasawuf jangan marah celik mata selalu. Tasawuf yang baik, yang murni, sebagaimana disebutkan kepada Al-Fudhayl bin Iyad, Al-Junayd contohnya, Al-Hasan Basri, itu tasawuf yang murni. Semua orang nak bersihkan diri. Tapi golongan tasawuf yang kiri tadi, yang letak ilmu batiniah tu dalam ajaran, itu yang salah. Sehingga mendakwa makhluk itu tasawuf yang mengagungkan manusia seperti imam dan syekh ke tahap melampau, sehingga mendakwa makhluk itu memiliki sifat ketuhanan seperti mengetahui ilmu ghaib, diberi keistimewaan tidak terikat dengan syariat Allah Taala dan sebagainya. Nah, ini mukaddimah dia. Maknanya dengan sebab tadi, sebab pokok batiniah, pokok ajaran yang pelik ni, tok syekh dia tahu benda ghaib. Tahu perkara-perkara yang boleh bantu walaupun syekh sudah mati. Ini contoh yang saya nak baca kepada tuan-tuan. Benda ni ada dalam internet. Boleh cari. Cari dalam internet di Jabat Agama, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Tek khutbah 4 Oktober 2024. Tek khutbah 4 Oktober 2024 bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1446. Ini kalau apa-apa kes, kalau nak saman, kena saman, saman Jabat Agama. Saya baca je. Kita dah lebat saman, tak mau. Kita mau masuk, nak naik tangga masjid, bukan naik tangga mahkamah. Dalam khutbah ini, saya baca khutbah. Tapi tongkat tak payah pegang, kan? Dia kata apa ni? Hadirin Jumaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tajuk khutbahnya, betulkan akidah pengikut JISBS. Jelas ni. Ni tek khutbah ni, bukannya ceramah kedai kopi. Isu JISBS sedang hangat diperkatakan sekarang. Persoalannya, saya sebut ringkahlah, JISB gitulah. Adakah sama dengan Al-Arkam dulu yang telah diharamkan segala pahaman dan ajaran oleh jawatan kuasa fatwa negeri Selangor? Adakah buku Aurat Muhammadiyah yang diharamkan sebelum ini masih diamalkan oleh pengikut mereka? Jawapannya adalah sama. Jika pahaman dan ajarannya masih sama antara Al-Arkam dengan JISB yang diamalkan oleh ahli-ahlinya sekarang, oleh itu umat Islam hendaklah berhati-hati dengan dan dilarang berpegang serta beramal dengan pahaman dan ajaran ini. Di manakah punca? Saya tak nak ringkasnya. Kalau nak tunggu sampai tengah hari tak apa. Punca dianya tengok. Beberapa penyimpangan. Penyimpangan yang ada dalam ajaran mereka, yang pertama, kepercayaan kepada kebangkitan semula pimpinan Al-Arkam yang telah meninggal dunia seperti Syekh Suhaimi mati pada zahir sahaja, sebaliknya ia ghaib dan lahir semula sebagai Imam Mahdi. Syekh Suhaimi mati dah, tapi tak mati. Dia akan muncul menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Ini satu. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahawa mereka yang telah mati meninggalkan kita, roh mereka tidak akan kembali lagi ke dunia kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Tuhan nak hantar. Tapi mana pada asahnya tak baliklah ke dunia ini. Sama ada kembali untuk menziarahi ahli keluarga, membalas dendam ataupun dari segala macam perbuatan manusia lain yang masih hidup. Sama ada roh itu dalam keadaan baik atau buruk. Tak ada roh balik balas dendam, tak ada. Itu dalam cerita drama. Drama apa Tak tahu, saya pun tak tengok. Ada tak? Tak payah peluk ni. Ada. Kalau ada adalah, kalau tak ada jangan kata marah orang. Maknanya bagi dia, tok syekh yang sudah mati boleh balik hidup balik. Akan jadi Imam Mahdi. Hebat tak hebat? Itu pegangan dia tu. Pegangan dia dalam kitab Aurat Muhammadiyah dia tu, itu yang dipegang oleh mereka. Ini penyelewengan yang pertama.
sambil-sambil duduk jaga hawa ke apa, kita ada juga ni bagi bulan Ramadan tersebar dalam poster, dalam WhatsApp group, ruh balik pada bulan Ramadan. Ha. Ada ke tak ada? Pernah sebar juga. Bulan Ramadan orang tanya, "Ustaz, betul ke ruh balik ni? Ada video ni, ada ni." Kata dia baliklah tengok puak-puak mu pergi tarawih ke tak. Oh, dia kata, "Bapa ustaz kata gitu." Dahlah, bagai tak betul. Jawab gitulah. Nah. Ruh dia tak balik dah. Dia duduk di alam dia. Ruh orang mati syahid duduk belega dekat aras. Tuhan tanya, "Mu nak apa?" Dia kata, "Nak balik semula ke dunia." "Nak buat apa?" "Nak pergi perang semula sebab besarnya pahala mati syahid." Allah kata, "Mu tak boleh balik dah." "Ha, tak apalah, nak balik sekejap ya, bagi tahu keluarga-keluarga suruh perang juga." Allah kata, "Aku bagi tahu." Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, "Mu jangan kata orang mati syahid tu mati, bal ahya inda rabbihim yurzakun." Mereka hidup tapi hidup di alam alam dia, bukan dalam kita. Itu penyelewengan yang pertama. Penyimpangan yang kedua. Ha, ni. Ketaksuban dan pemujaan kepada kepimpinan Asy'ari Muhammad bahawa beliau memiliki kuasa kerohanian yang luar biasa. Dan ada pula dakwaan bahawa mereka percaya Syekh Muhammad As-Suhaimi akan kembali kepada Imam Mahdi. Ketaksuban dan pemujaan kepada pemimpin tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan boleh membawa kekufuran. Sebaliknya, ia suatu bentuk ketaatan kepimpinan saja. Jadi kalau kita dia hidup, kita taatlah. Tapi kalau dia sudah mati, dia sibuk apa lagi? Cuma karahannya baik, tapi maka di sini besarnya bala kepada dia panggil ketaksuban yang melampau kepada Syekh. Dia dakwa Syekh tu ada apa? Ada kuasa. Ana kebetulan ada satu program di Kelantan, di Tok Bali. Program itu tuanku yang resmi jeti tu, tapi ada banner belakang forum perdana sempena dengan majlis tu. Jadi dia panggil budak-budak anak-anak Arkam ni menasyid. Jadi dalam nasyid tu dia panggil Sayyidi Abuya Rasulullah. Rasulullah Sayyidi Abuya. Kita kata apa benda budak ni? Dalam belakang dia tu banner saya gumuk. Gambar abang anak belakang dia duduk risih. Tapi gambar tu tak boleh keluar daripada banner. Pakai diam situ, kalau keluar rasa budak tu kena pulah telinga tarik dah. Tapi masa berbeza, dia menasihat waktu lain, saya ceramah waktu lain. Tapi keluar video, ramai orang atas je, "Aku nak buat anak ni gambar demo duduk belakang Rasulullah Sayyidi Abuyan." Masa tu kumpulan dia kena tahan di immigration Australia. Ini video ada, saya simpan, tapi nak cari mana tak jumpa. Dia kata, "Bila kami, rombongan kami ni kena tahan di Australia, jadi kita pun tawasul dengan Abuya. Abuya, immigration tak bagi kita masuk. Sekejap ya Abuya datang, cop pasport, beres masuk." Oh, itu 10 tahun yang lampau. Sudah berlaku peristiwa ini. Tengok, dia punya ketaksuban yang pelik melampau. Sebab itulah jemaah-jemaah yang pergi Mekah tu, dia panggil Wadi Berkat. Wadi Berkat di tu, di Hudaybiyah tu. Oh, besar gambar tu. Main-main. Berapa dah kita tadi? Tiga kan? Dua baru. Penyimpangan yang ketiga, ni ketebah ni. Patutnya, tebah ni kena baca pegang tongkat baru dia jadi. Yang penyimpangan yang ketiga, wujud unsur-unsur khurafat dan syirik dari ajaran asal Arkam. Seperti minda Abuya adalah wahyu Tuhan. Allah akan beritahu kepada Abuya tentang sesuatu penyakit di kalangan pengikutnya, serta dipercayai memiliki ramalan tentang masa depan. Waktu anak budak-budak dulu, popok dia duk ramal umur dunia ni 5,000 tahun. 5,000 tahun daripada Nabi Adam tu sampai ke kiamat. Lah ni berapa ribu dah umur dunia? Berapa ribu dah? Hei, daripada zaman Nabi Adam, siapa ke ni? Kita dengan Nabi kita pun, Nabi kita dengan Nabi Isa berapa? 570. Lalu ni 2024 ni. Tari 2000 setengah lagi lah ketah tu. Nak kemak kan? Masa tu kita pun, oh, besar pun ni. Saya budak-budak lagi. Tengok majalah dia tu lah, majalah. Ramai juga geng baca majalah masa tu kali. Nah.
Dia tulis tarikh umur dunia kiamat. Dia tahu kiamat, bila berlaku kiamat. Ha, cuma dia tak tahu bila dia nak mati. Ha, dengar ni. Dia tahu masa depan. Walaupun selepas komponen diharamkan dan berubah menjadi rufaqah dulu. Lepas tu GISB. Elemen-elemen ini masih dilihat secara tersirat dalam kepercayaan dan amalan di kalangan mereka. Maka dalam Islam, syirik dan khurafat adalah dosa besar yang paling besar. Ha, berat lagi je. Jangan duduk main. Itu yang ke berapa? Yang ketiga. Banyak lagi. Dalam ni kali dia tak sampai hati nak tulis. Dari sudut masalah makanan, masalah apa, biarlah saya nak berbegian dengan teks khutbah je. Apa-apa terjadi pun, biar dia pergi sama jabat agama. Penyimpangan yang keempat, kepercayaan dan amalan poligami yang tidak mengikut hukum syarak dan undang-undang yang berkuasa. Mereka mengadakan seminar dan kempen untuk memperluaskan amalan poligami dalam kalangan ahli-ahli mereka. Walaupun poligami dibenarkan dalam Islam, pendekatan komponen ini terhadap amalan tersebut sering dikritik kerana ia dilihat sebagai mengabaikan hak dan kesejahteraan wanita dan juga masalah anak-anak. Anak-anaknya. Ketua Polis Negara kata, bukan saya kata dah, kumpulan apa ni, Ketua Polis Negara kata ada seorang tu memiliki 34 orang anak. Kau tak baca dasar khabar? Kalau tak baca, tak payah. Baca Qurannya. 34 orang anak yang dia kena dua. 32 lagi duduk rumah amal. Nak kata apa? Ini semua laporan-laporan daripada pihak berkuasa agama. Alhamdulillah, kita kata itu mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah rahmat dan juga beri pertolongan kepada sahabat-sahabat kita yang telah membongkarkan isu ini, yang telah membarah begitu lama. Dan sampai hari ini pun sebahagian orang masih lagi tak percaya. Walaupun khutbah bersiri dah keluar, masih lagi tak percaya. Ah, dia kata ini nak menghapuskan ekonomi umat Islam. Ekonomi umat Islam apa? Ana 3 tahun yang lepas, nak dengar cerita ke nak balik dah? 3 tahun yang lepas saya pergi ceramah di sebuah masjid. Saya tak sebutlah nama masjid ni. Depan masjid tu ada restoran. Inilah kumpulan ni. Waktu kita ceramah terpenuh, geng-geng pihak tinggi duduk sini. Dia kata pelik dia ni, mari dengar aku ceramah. Sekala dia orang tak suka kita. Rupa-rupanya dia tajam makan lepas pada ceramah. Pengurusi masjid kata, "Ustaz, dia orang jemput ustaz makan." "Hei, tak. Saya baliklah," kata. "Tapi kita nak kata puasa pun malam, kuliah maghrib." Kalau puasa kalau tengah hari, boleh kata kita puasa lah, sabar lah. AJK lah pergi makan, tapi pergi jugalah. Pergi pun. AJK, ketua pengurusi masjid, dia perasan. Dia kata, "Ustaz duk tunduk, nak ambil gambar pun tak mahu. Duk makan sayur je, tak makan benda lain." Dalam sayur selamat kot. InsyaAllah. Dalam sayur selamat. Ada juga air kot. Bolehlah kelonggaran sikit, jangan. Jadi, makan. Selepas pada peristiwa yang tersebut 3 tahun yang lepas, jadi pengurusi itu dia tengok saya tak selesa, dia pun minta maaf. Dia tanya sebab-sebab, kita persebutlah apa yang kita tahu mengikut fatwa yang telah keluar pada masa tu. Walaupun dengan nama Arkam, tapi ini adalah berpandangan serpihan. Anak cucu dia juga. Jadi alhamdulillah, jumpa balik pada minggu lepas, saya pergi masjid yang sama, tapi restoran itu tutup dah, tak ada dah. Turun dah dia punya logo, nama kedai itu dah turun dengan arahan tuanku, arahan apa ni, majlis. Cuma apa yang kita nak cerita, pengurusi masjid kata, hikmat 3 tahun yang lalu, bila anda dapat maklumat ini, setiap orang nak berinteraksi, nak sewa bangunan ke, nak bagi tahu apa kerjasama dengan puak ni, dia kata saya sebut Abu Anah cerita. Jadi maknanya nama kita diikut 3 tahun yang berlalu, tahun ni barulah Allah Ta'ala dedahkan benarnya apa yang kita cakap. Alhamdulillah. Itulah, pasal itulah kata orang, orang-orang yang tahu, iza sakata alul haqi, bila orang yang tahu diam, orang yang batil diingat, dia betul dah. Itulah bahayanya para pendakwah terlalu berlunak-lunak dengan orang-orang yang buat benda khurafat, benda yang ni. Sebab bila kita diam, orang ingat betul dah tu. Betul tak? Oh betul dah. Ustaz tak kata apa. Eh, awak ambil mana ni juru mekap anak awak ni? Mekap pondan kan? Eh, dia kata dia ni kat rumah Puan Haji pun ni. Ustaz makan situ juga sekali dengan dia. Tak tegur pun. Ha, besar bala ustaz ni.
Jadi alhamdulillah selepas daripada 3 tahun, rupa-rupanya nasihat kita tu memberi bekas kepada jawatankuasa masjid, dan mereka juga telah nasihat kepada orang lain. Sekarang ni terserlah banyaklah pendedahan yang dia dedah yang kita pun tak tahu. Dari sudut interaksi muamalatnya, dari sudut sewa menyewa, biarlah itu kita serahlah kepada pihak yang bertanggungjawab. Kita tak sedap menambahkan benda yang sudah keruh kata orang. Cuma kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warruqna attiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, berilah rezeki kami ikut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuklah kepada kami yang buruk itu buruk, yang batil itu batil, dan rezekikan kami dapat menjauhinya. Banyak doa supaya Allah Ta'ala cerahkan dada kita, lapangkan hati kita, cerahkan hati, lapangkan dada untuk menerima Islam yang benar ni. Buku sejarah ni kita baca tadi, bukunya saya sebut tadi, nama dia apa ni, Ideologi Umat Islam, kan, yang Tok Guru Haji Hadi tadi, Sejarah Pemikiran, ada dalam Shopee ada. Tuan-tuan belilah, tengok pecahan-pecahan. Kalau nak baca sejarah lah, ya, kalau tak nak baca sejarah, kita tak usah baca sejarah, kita baca kitab-kitab tauhid yang untuk menguatkan akidah kita mungkin lebih bermanfaat. Tapi untuk pengkaji, dia kena baca. Untuk orang yang mengaji yang tak ada masa, tumpukan belajar untuk mantapkan akidah itu lebih bermanfaat, insyaAllah. Tapi kata orang, penyakit kena tahu. Karena itulah usira dinukil daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa la tanqudanna ural islami urwatan urwatan man nasha'a fil islam la ya'riful jahiliyah. Simpulan ikatan keimanan ni akan terurai, terungkai satu demi satu. Bagi anak-anak muda yang membesar dalam Islam, dia tak kenal jahiliah. Mana dia tak tahu? Saya tengok masyarakat semua buat, dia panggil aruf perdana semua orang buat belaka. Apa takkan saya salah? Nah, ini mengaruskan perdana ataupun menormalisasikan maksiat dan khurafat, ini bahaya. Jadi marilah kita para pendakwah, imam-imam, tuan-tuan guru, tegurlah kalau ada benda-benda yang boleh menjuruskan kepada khurafat dan kemungkaran dalam masyarakat, sebab benda ni bahaya. Bahaya ke tidak? Bahaya bila masyarakat tengok tak ada orang tegur, tak ada apa. Ustaz-ustaz pun pergi juga ke kubur besar-besar, kubur berhias contohnya. Pakak dia duduk doa situ juga, jadi menyebabkan orang tengok, tak apa pergi kubur. Jadi macam kubur berhias tu satu benda yang dibenarkan oleh syarak, sedangkan Nabi larang. Nah, jadi hati-hatilah kita semua. Itulah yang yang kita nak sampaikan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikr hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.